Komite Syuhada Sarip ke Bandar Mahkota Cerah Selangor menemui penduduk Mak Jah 68 tahun enggan identiti sebenar dikenali. Makcik masa tu makcik duduk macam-macam lah makcik nampak kan. Mana makcik nak keluar, nak pergi nampak benda juga-juga ya je. Apa dia bunyi tau? Bunyi. Makcik lari masuk dalam tanya pakcik apa tu? Dia kata itu langsui. Mak Jah percaya kawasan rumahnya menjadi laluan utama makhluk halus. Dekat bus stand tu, dia cakap perempuan dukung anak. Sebab apa pokok-pokok dia orang dah banyak tu kan. Banyak orang jumpa tengok perempuan dukung anak. Dia orang pergi tengok-tengok dekat dah tak ada. Dia orang tak pasal orang perempuan ni malam-malam ni pukul 12.30 apa semua dah balik. Tengok dia ada dekat sini. Pengalaman seram dialami Mak Jah berlarutan sehingga kini. Pergi masjid ada subuh tu. Itu tengok orang tak ada kepala. Baru ni. Pakcik bawa kereta, pakcik kata, mana orang tua tadi? Pakcik kata, mana? Ada saya nampak tadi kepala, tak ada kepala. Tak adalah, aku tak nampak pun. Kata pakcik, diam je lah. Jirannya Sharifah Syam Yaakob, 62 tahun, mendakwa kerap berdepan kejadian sama. Macam saya nak pergi cari durian tu, dah tak lap. Sampai siang. Saya kata, dah siang hari. Rupanya saya tak duduk pokok durian lah sama saya masuk. Macam tu kata arwah bapak saya kata, tu mesti ada orang bawa kau jalan situ. Tak ada, saya kata. Saya sudah ambil tu, saya nak cari durian sekejap. Sedangkan waktu semayang kan dengar lah orang masjid semayang. Tak dengar orang masjid terbang. Nur Azwan Zakaria, 24 tahun, mendakwa pernah terserempak makhluk menyeramkan di kawasan sama. Bila lalu dia jalan ni, tiba sebelum jambatan tu, dia ada dah gelap, tak ada lampu, dia akan jadi motor, akan jadi berat, automatik akan jadi berat. Pukul 1 ke pukul 2. Alamat dia masa tu dia tengah-tunggang? Tengah tunggang. Lepas tu rasa macam ada benda lah kat belakang kita rasa kan, motor. Lepas tu tiba sampai kat depan sana, dia jadi ringan. Mungkin okay, putih anak lah. Berambut panjang, saya lah berambut panjang, baju dia macam jubah. Tiada visual kami rakamkan hasil penceritaan kesemua responden. Berbeza bukti dikemukakan Muhammad Buhari Azman sewaktu di rumah rakan di Taman Rimba, Ampang, Kuala Lumpur. Ada mulanya nak tunjuk handphone baru dekat Rimba. And then call dia tanya diorang memang tak tidur lagi dalam pukul 2 pagi. Pergi naik and then nak rakam dia orang apa yang dia tengah buat. Actually nak menunjuk handphone tu ada kamera and ada 3G. Sekali kebetulan benda tu muncul suddenly, tiba-tiba je ada sebelah. Dia keluar ngam-ngam daripada pintu tandas. And then dia muncul, dia mengilai, lepas tu dia tembus sendiri. Kami ulang tayang visual dirakam Buhari secara gerak perlahan. Antara imajinasi dan realiti, jadi siapa mampu mengesahkan kebenaran kisah berhubung hantu, kami kongsikan bersama anda malam ini.